makan bakso ikan dibalut sama pare dan dia langsung landing di mulut guys. Kasih sensasi pahit-pahit nagih begitu guys. Ini endol pisan guys. Uy. Nih guys, aku suka banget sama si bakso parenya pare, guys. Betul. Dia ada gurihnya, ada pahit-pahitnya guys. Karena dengan rasa yang fenomenal dan ini membuncak guys. Betul Ui. Sekali guys, spesial banget. I love you, yes I do. Bakso ikannya tuh benar-benar gak amis. Dan ini tuh different banget guys. Aku akan nyobain si bakso telur asinnya guys. Nah jadi guys, ini adalah kalau makan bakso telur asinnya ya. Kita tuh punya saus sendiri ya. Dan kita colok dulu, langsung kita gojrok-gojrok ke sini guys ya. Kita gorogot dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Are you keeping it real? Ini dia nih, punya bakso telur asin. Diduetkan sama sambal racikan mereka guys. Bikin yahut banget di mulut. Wow! Telur asinnya langsung ngagetin kita loh. Pas digigit tiba-tiba langsung ada telur asinnya. Sirna! Guys! Dia tuh kayak ada pahit-pahitnya, pedes. Dan ini rasanya tuh aneh tapi enak guys. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bakso ikannya bener-bener endul, gak kaleng-kaleng guys. Ini yang kecil-kecilnya juga banyak. Parah. Ini sih satu kombinasi yang perfecto lezzato guys. Guys, ini tuh bener-bener ikannya juga juara banget ya. Dan tuh rasa ikannya berasa banget. Dan itu menyampulkan ada aroma-aroma dan rasa-rasa duri yang luar biasa. Sekarang Pami, kita cobain nih yang kue tiaw dari sini guys. Oi. Nah lihat kue tiawnya lembut banget. Banget. Katanya kue tiawnya sendirinya udah gurih loh. Oh gitu. Nah, sebelum kita racik, cobain deh keoriginalan kue tiaw ini ya guys. Oke. Are you ready? Ya ready. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my guys, dia punya kue tiaw kenyal dan bumbunya manis, asam, gurih. Jadi satu kesatuan yang hakiki banget di mulut. Gimana Pak Miswa gak kue tiawnya? Namanya kan yang kue tiaw. Benar. Rasanya iam-iam banget. Oh iam-iam banget. Oh guys, tapi benar jujur loh guys, ini kue tiaw itu lembut banget dan rasanya gurih banget. Kita makan dulu ya kue tiawnya ya guys. Nih tuh, bismillahirrahmanirrahim. Ini pisau spesial dari sini guys. Kita balokan dulu ya guys. Yo. Dikasih sambal racikan, terus kita uek-uek jadi satu kesatuan yang yahut banget guys. Gokil. Aduh Gusti, ada.